Welcome back to our YouTube channel. Nama gue Jeffrey. Dan gue Lucy. Jadi hari ini kita mau melanjutkan vlog kita untuk perjalanan ke Bali. Ini adalah hari ketiga kita, hari keempat kita di Bali. Jadi kalau kalian belum nonton vlog kita yang sebelumnya, tonton dua vlog sebelumnya karena kita lagi jalan-jalan ke Bali. Nah, di hari keempat ini, hari tanggal berapa ya? Hari tanggal 11. Hari tanggal 11 Desember, kita sekarang baru aja check-in di salah satu villa di Nusa Dua. Namanya apa, Lus? Inilah Villas by Nakula. Yeay! Jadi ini adalah villa yang kita book tadi pagi sebelum kita check-in ke sini. Karena kemarin itu kita sempat bermasalah dengan salah satu villa. Nanti akan kita share di vlog sebelumnya ya. Nah, di villa ini kita tuh memesan 3 bedroom villa dengan private pool. Dan ini ada di daerah Nusa Dua. Kita akan bawa kalian keliling-keliling sekarang juga, oke? Okay? Keren juga sih ya. Yuk. Welcome to our villa. Kita masuk dari pintu depan. Jadi ini adalah 3 bedroom villas. Kita pesan ini tadi pagi sebelum check-in. Gara-gara kemarin itu di villa yang sebelumnya kotor banget. Kita nggak betah dan makanya langsung kita cari villa yang baru. Nah, villa kita tuh ada 3 kamar. Ini yang satu villa kita, kamar kita. Terus ada kamar kedua dan ini ada kamar ketiga. Yang tengah ini adalah living room. Jadi ada kayak dapur, ada ruang makan, ada ruang TV dan sebagainya. Ini adalah private pool kita. Gua mungkin nggak bisa bilang ini bersih banget ya, karena menurut gua ini masih banyak kotoran sama airnya agak butek sedikit gitu. Ntar kita lihat bisa berenang atau enggak nih. Nah, di sini ada kayak sejenis mini jacuzzi bukan ya, atau baby pool gitu, kids pool lah gitu lah istilahnya. Seperti ini kita akan lihat. Nah, kamar kedua seperti ini. Tuh, ada tempat santai-santainya seperti itu. Ini tuh sekilas itu mengingatkan kita pada alilas minyak ya. Ini kita langsung ke arah living roomnya. Bisa melewati air. Tuh. Oke, kita masuk ke area living room. Ini living room kita. Nah, kamar seperti ini. Tuh. Bagus sih kamarnya, cuman dia memang belum enggak gitu bersih kamarnya sih kalau gua enggak begitu bersih semua fasilitasnya, kayak misalnya warnanya agak sedikit-sedikit butek gitu, cuman ya okelah, better dari yang sebelumnya gitu. Tuh. Itu ada dapurnya. Ini ada living room, terus itu ada ruang makan, sama ini tembus langsung ke poolnya. Tuh. So, welcome to our room. Ini ada keponakan sama anak gue. Keponakan, hai Kyo. Hai. Hai, keponakan sama Luisa. Jadi ini kamar kita, ini udah agak berantakan sih. Kamar kita tuh tiga bedroom. Ini satunya adalah king bed. Dan lumayan okay sih, kayak not bad gitu. Not the cleanest, tapi menurut kita not bad. Ini ada lemari, gue belum buka isinya. Ini ada TV di sini. Terus tadi depan itu view-nya yang langsung ke arah pool ya. Jadi bisa dibuka gitu. Seperti ini. Tuh, langsung pool. Oke. Okay. Eh, Luisa. What are you doing, Luisa? Next stop, kita sekarang lagi ada di Melasti Beach di Unggasan. Ini tuh di daerah Nusa Dua, ke bawah lagi tadi. Jadi dari villa kita tadi tuh nggak jauh lah, kurang lebih 11 kilo, kayak setengah jam doang. Sebenarnya tuh kita tadi hari ini mau ke Palmila Beach Club di sini. Ini Palmila, salah satu beach club yang lagi hits banget. Cuman sayangnya ngantri banget, jadi antriannya lumayan. Dan karena kita bawa orang tua juga tuh dan bawa anak-anak, jadi kita decide buat nggak ikut antrian deh, jadi kayak nggak masuk ke dalam. Jadi kita cuma main-main ke pantai doang. Pantainya bersih banget sih, ini putih banget dan ombaknya super besar ini tuh. Oh ya, tadi ini biaya masuk ke daerah desa Unggasan ini itu harganya 8.000 rupiah per orang. Tadi itu kita berempat dewasa, bayi nggak dihitung. 8.000 kali 4, 32. Kalau nggak salah kita tambah, gue lupa deh berapa tadi.
37.000 ya kalau salah, jadi kayak bayar 5.000 buat parkir gitulah. Jadi total 37.000 gitu. Sebenarnya kalau kalian mau nyantai-nyantai, mau sunsetan, ini oke banget sih. Tuh. Ini ada fasilitas buat mandi, keramas, cuci kaki semua di sini. Tuh. Nah ini menuju beach clubnya. Cuman di dalam antri, jadi kita nggak ikutan. Tuh, masuk ke dalam antri. Tapi kalian bisa foto-foto di sini sih sebenarnya kalau mau. Selamat pagi, kita sudah ada di pool. Hey, hey Lisa. Hey Lisa. Lisa, do you like swimming? Swimming. Makan yang anget-anget. Selamat pagi guys. Hai. Jadi tadi pagi kita sempat berenang. Sebenarnya kita tadi udah ngelakuin banyak hal sih, cuman karena ribet jadi kita udah enggak nge-vlog sama sekali gitu. Pusing. Sekarang kita lagi beres-beres kamar. Agak berantakan. Tuh, ini koper kita. Udah makin wow, penuh. Udah makin ini. Berkurang setengah sih, cuman ini semua barang-barang baju-baju kotor kita masukin ke dalam sana. Ya begini, oh iya kita belum buka sama sekali nih. Ini apa ya? Oh ada bathrobe-nya. Ini yang kita gak lihat sih kemarin, bathrobe. Terus ini ada brankas juga. Kurang lebih mirip kayak hotel gitu lah. Tuh kita pindah kemana ya? Coba kita keluar yuk. Nah, pool area kita sangat asri banget. Kedengeran kan suara serangganya. Poolnya lumayan bersih sih setelah kita berenang tadi pagi. Ya paling ada daun-daun kotor gitu. Cuman ini menurut kita sih oke banget sih untuk harga 2,5 juta doang. Kemarin kita belum jelasin kan ya. Jadi pool villa kita ini tuh kemarin kita booknya kemarin pagi sebelum check-in. Jadi karena kalau kalian ikutin vlog kita sebelumnya, kita tuh cancel satu malam lagi yang untuk di villa sebelumnya karena kotor. Nah, kita dapat ini tuh pagi hari kemarin sebelum kita check-in. Jadi ini benar-benar great deal banget karena ini cuma 2,5 juta rupiah untuk 3 bedroom dan kasurnya tuh kalau salah ada 2 king bed sama ada 2 twin gitu. Jadi ini benar-benar worth banget, bisa up to 6 orang. Sama kita ada kebetulan ada anak-anak juga dan semuanya nyelip di kasurnya gitu. Jadi kalau kalian cari villa yang ada di sekitar Nusa Dua, menurut gua ini super worth it banget. Ini namanya Vinila Villas by Akasa kalau nggak salah. Nanti gua akan kasih tahu detailnya deh di gambar ya, di sini. Oke. Okay. Yalah. Kita sekarang masih mau beres-beres. Nanti kita akan kasih lihat lagi kalau ada apa yang menarik. Oke. Okay? Oke, okay, kayaknya kita udah selesai beres-beres dan kita sekarang udah mau check out. Jadi kita memang agak-agak lagi hektik banget sekarang karena ada anak-anak juga di sini tuh. Ada kurcaci. Hai, lagi pada main. Itu Lisa.
Jadi yaudah, kita mau akhiri trip kita di Bali selama 5 hari 4 malam ini. Jadi kalau kalian belum nonton vlog-vlog sebelumnya, silakan check out di post video sebelumnya ya. Sekarang kita mau heading to airport. Jadi tapi kita nanti mau berhenti di mana dulu kita belum tahu. Ya, jadi habis ini kita akan jalan-jalan lagi. Ikutin terus live story kita di Instagram di @jktdelikasi dan jangan lupa untuk subscribe di YouTube channel kita. Sampai jumpa di vlog-vlog kita berikutnya. Bye. Bye.